Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nagri kita. Saat ini kita akan melihat budidaya kopi. Ini adalah budidaya kopi dari Agri kita sendiri, di mana ketinggiannya adalah 800 dbl ya. Yang kita akan bahas saat ini adalah kopi jenis Arabica. Kita lihat di sini mungkin tinggi pohonnya hampir 2 meter ya, 1 meter 80 tinggi badan saya, 1 meter 75. Di sini kita lihat adalah jenis varietas Arabica Sigara Runtang. Ini adalah umur kopi sekitar 2 tahun lebih ya, sampai ke 3 tahun. Jadi kopi Arabica ini kita tahu sendiri adalah kopi yang punya kualitas kopi tingkat keasaman yang tinggi, dan harga kopi yang paling tinggi adalah jenis Arabica. Nah, Arabica ini kita tanam semai dari umur 1 bulan dan kita besarkan hingga mereka belajar berbuah di umur 8 bulan. Kita bisa lihat sendiri jenis buahnya, cherry bean seperti ini. Ini adalah jenis cherry bean. Sekarang musimnya di bulan Juni adalah musim mereka belajar untuk berbunga, karena mereka sudah panen raya waktu itu di bulan Mei. Biasanya di bulan Mei akan mereka panen raya. Dan kemungkinan dari satu pohon ini kita bisa dapatkan sekitar 800 sampai 1 kilo cherry bean. Kita tahu sendiri cherry bean ini adalah sebanyak cherry bean harganya mungkin di pasar ada sekitar 20 ribu atau di bawahnya ya, 1 kilo. Jadi sangat menguntungkan untuk petani-petani yang mampu membudidayakan kopi dengan baik. Untuk pengolahan tanah kita bisa pastikan pupuk ini pupuk kompos dan pupuk NPK. Untuk perawatannya per 1 bulan sekali kita rawat mereka untuk dan dikasihkan obat hama ya, pestisida yang alami, kita pilih alami supaya kopi kita ini menjadikan kopi organik. Baik sobat dari kita, kita akan lihat cherry bean ini diolah lagi. Jadi cherry bean ini kita akan olah lagi menjadi kopi dengan kita kupas kulit arinya dan kita buka cangkangnya. Kopi Arabica jenis varietas di Jawa Barat, Bogor, di daerah Pancawati. Jenis Arabica Sigara Runtang. Ini adalah cherry bean-nya. Ketika sudah matang, bentuknya merah seperti ini. Kalau kita coba pun rasanya manis gitu. Jadi kita buka. Jadi buka ini ntar ada, ini namanya adalah kulit ya, kulit ari, dan ini adalah masih ada kulit arinya. Jadi perlu, ini prosesnya kopi ini sungguh detail ya. Dari sini kita rendam untuk fermentasi kalau kita ada pemrosesan basah, lalu dibuka di haler kulit cherry-nya. Lalu ada kulit arinya dibuka lagi nanti, baru nanti akan menghasilkan jenis kopi yang kita biasa akan konsumsi, namanya green bean ya. Dari green bean itu akan diolah lagi nanti menjadi kita roasting atau kita panggang, baru nanti bisa digiling ya. Baru digiling itu baru kita bisa nikmati sebagai kopi tanaman kita sehari-hari ya. Inilah jenis kopi Arabica Sigara Runtang ya, dari daerah Jawa Barat. Jenis cherry-nya seperti ini ya. Dalam setiap pokok biasanya dapat sekitar 1 kilo pokok, tapi kalau dihasilkan dalam 1 kilo itu mungkin hanya sekitar 20-30% yang bisa menghasilkan dari biji kopi tersebut. Demikian sobat lagi kita akan bahas lagi varietas lainnya. Terima kasih.